ada gambaran nyata dari petugas Babin Kamtibmas dan Babinsa di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat yang selalu bersinergitas dalam kegiatan melaksanakan patroli secara bersama-sama yang tergabung dalam tiga pilar. Untuk memantau seluruh kegiatan di wilayah Kelurahan Palmerah, tiga pilar selalu melaksanakan koordinasi seperti saling memberikan informasi situasi terkini terkait gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah Palmerah. Selain itu, petugas Babin Kamtibmas dan Babinsa juga menjumpai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Palmerah, Ketua RW 11, untuk berkoordinasi tentang perkembangan persiapan pelaksanaan pemilu 2019. Palmerah merasa terbantu sekali dengan didampingi oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa Palmerah, sehingga tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.